Makan li, rangup ke lembut? Lembut kakak Anis. Dia tak akan rangup. Jering tua sahaja boleh buat sambal. Jering rangup tak boleh buat sambal beda. Oh, pula impun. Manalah aku tahu filem tu best ke tidak? Aku belum pergi tengok. Aku ni live ni nak menyaga sambal. Bukan nak bagi tahu guys, tadi saya dah tengok filem Sheriff. So korang kena tengok, cerita dia memang enjoy. Tak, bukan. Aku bukan review filem, tengah menyaga sambal. Alah, kenapa pakai helmet ni? Kipas ni tolak rambut. Saya pergi pasar, diorang kata Syarohan. Jadi saya terpaksalah pakai macam ni. Bang Tony, lock helmet. Bang Tony, sama air raya Bang Tony nak. Julia sampai KM, main kopi-kopi, kan? Mahal betul, bawah 10, okey dah. Boleh. Abang nak, boleh. Boleh. Abang ZDMH, boleh. Abang nak berapa ringgit punya, boleh. Bang. Dia sambal ni bang, saya jual sebenarnya harga dia RM2. Tapi customer yang dekat dalam ni, kawan-kawan abang kakak ni, dia kata, Lee, janganlah, kita orang nak beli 22. Ali Putih dilihat makin rancak berniaga aneka jenis sambal keluarannya. Sambal-sambal Ali Putih mendapat permintaan yang tinggi kerana rasanya yang sedap dan kuantiti yang diberikan juga berpatutan. Tak nak, Lee. Aku diet. Jangan. Jangan. Bang, kalau orang cakap badan kita gemuk, biarkan. Kalau orang cakap, awak ni dah gemuk lah, biarkan dia kakak. Kita jawab pendek je. Allah bagi aku peluang untuk makan lagi. Allah bagi aku lagi nikmat untuk makan. Makan. Jangan disebab-sebab macam tu kita sekat makan kita. Rugi nanti. Rugi. Kan? Kalau orang yang jaga badan tu untuk kesihatan boleh. Tapi kalau macam ini makan cubik dua takkan lah. Hari ni makan sambal jering. Makan banyak ni lah. Tiba-tiba besok naik 10 kilo. Ya Allah ya Tuhan ku. Ya Allah, aku makan sikit je jering tu, kenapa dia jadi gemuk? Itu bohong lah. Kan? Takat rasa kak? Rasa je kak. Bedal je kak. Ipoh hujan sebab tu kot tak ada beg kuning. Pulak dah. Tengok petai pula Li. Petai kakak saya baru ambil tadi. Sekarang dah pukul 4. Kakak order ni saya tak sempat hantar ini tau. Kalau saya sempat saya cuba. Tapi petai saya baru balik pasar sebelum saya live ni tadi. Kita tengah nak masak sambal dia. Daging kita dah siap pack. Nanti kita tengah buat pembungkusan. Kak, ni saya tunjuk kak ya. Mana yang order sekejap ya. Jering semai ke li? Tak bang, tak sempat. Ali Putih juga mempunyai penyokongnya yang tersendiri yang menggemari live beliau kerana beliau pandai melayan kerenah-kerenah penonton beliau dan berlawak sesama sendiri. Ada juga penonton yang meminta tips kepada Ali Putih untuk menjalankan live yang tidak membosankan bagi menjual produk-produk mereka sendiri. Dah semai. Hari tu dah semai-semai tak berniaga bang. Menunggu dia tumbuh. Orang panggil jering tumbuh. So kotak saya kehabisan. Jadi kalau daging saya buat macam ni kak. Ya. Saya akan tulis macam ni. Saya guna sambal kotak sambal petai. Tapi saya akan tulis daging macam ni. Tak nak ada kekeliruan. Ni daging. Daging kita dah bungkus dah ni. Ni semua daging. Ni daging. Kita tuliskan macam ni supaya tak ada kekeliruan. Nanti akak tanya, Lee, akak order daging macam mana pula sambal kotak petai? Tak, kita tuliskan dah macam ni. Sebab kita kehabisan kotak daging, jadi kita guna juga kotak petai ni sebab kita nak hantar pada customer biar semua ada kotak. Request tak nak petai boleh, Lee? InsyaAllah. Dalam masa terdekat dekat kita keluar sambal kosong. Nama sambal kosong tu sambal terangkat tapi warna merah. Sambal warna merah. Sambal macam sambal jering tadi. Ni daging Ni kita tengah buat pembungkusan So mana yang order apa semua ni kita tengah bubble wrap kan macam ni. Kita jadi cantikkan dia macam ni kita kemaskan dia macam ni untuk customer gitu. Arif. Select. Alamak dah select pula. Select kat mana? Select bos. Select mana? Ni saya tunjuk jering Tadi akak tu tanya jering tadi kan. Ni kau punya sambal mantap daripada Brunei. Ya Allah, terima kasih orang Brunei. Ni sambal jering. Akak belum cuba, abang belum cuba. Kalau sekarang kejap lagi ada orang cakap banyaknya minyak. Gaul dulu bang. Gaul dulu. Minyak tu bila sambal ni kita biarkan dia, dia akan keluarlah minyak dia. Tapi bila kita dah gaul dia macam ni, dia ngam. Nampak? Dia ngam. Gitu. Tak gitu. Terangkat sampai mana ni? Dia dua kali terangkat bu. Satu bila kita nak makan, kita angkat tangan nak suap. Itu dah terangkat. Yang kedua, kita nak ambil lauk tu dekat pinggan macam ni, kita angkat macam ni kan. Sedok tangan macam ni, kita angkat. Dah dua kali terangkat. Dua kalilah terangkat dia. Besar petai dia. Ya Allah, ya Tuhan. Kak, ini bukan petai. Ini jering. Jering lah Allah. Ini jering. Apa?
JNT. Sini. Sini je tengok. Haa. Ini jering bukan petai. Ini jering. Ya Allah. Macam mana akak boleh nampak bentuk petai? Apa, Kerry? Kerry? Aduh, tak siap juga dia punya tu. Macam mana akak boleh nampak datang petai jering? Jering ni jering. Cuba makan satu ni. Baru saya lepas makan. Kan kena makan kurang, kan? Kurangkan jadi masalah, kan? Makan ni rangup ke lembut? Lembut kakak Anis. Dia takkan rangup. Jering tua sahaja boleh buat sambal. Jering rangup tak boleh buat sambal, beda. Jering muda tak boleh dibuat sambal. Jering muda yang kukrak-kukrak tu dibuat ular. Mana ada datang orang buat sambal. Yang dibuat sambal jering tua. Bukan kacang panjang ke tu? Kau dah nampak kacang panjang tak lama? Dua kali Jumaat tak silap pagi besok jalan. Kalau kau dah nampak kacang panjang bentuk dia tadi, kita lagi jalan. Lepas maghrib, kan? Angin kak, panas kak. Kena pakai kipas. Berpeluh-peluh lah pakcik lah. Okey bang kakak ya, kita monitor balik. Sama ada sama jering kita dah tinggal berapa. Asallah cepatlah dia ambil. Senang. Kentang lagi ayo. Alamak, lama tak ada jering. Ah, akak tahu kan, lama tak ada jering. Okey, sambal jering tinggal 10. Sambal jering tinggal 10. Petai tinggal 5. Dah ada sambal jering. Berapa harganya? Tengok beg kuning, kak. Okey, dah beli 2. Baik, terima kasih. Sup pakai giabok dan masara. Baik, terima kasih, kak. Wah, abang dah potong rambut. Bukan dah potong. Ikat, ikat. Nampak ikat, ikat. Hi, kipas. Tolak. Masuk muka aku lah kipas. Panas lah. Tengok dia tolak lagi. Tengok dia tolak lagi. Sama petai dah sold out. Ha? Cukup dah dia punya. Tak ada hutang. Eh, hutang jering yang mana lagi tu? Sama petai Sol. Botak lali jangan. Alah, baru nak order. Ha? Yang mana Sol? Jering 37. Alah, nak petai. Alah, baru nak beli sama petai. Sekejap, sekejap, sekejap. Daging tinggal 50. Semua ada ni bang. Produk saya hari ni semua ada. Petai ada, jering ada, daging ada. Cuma petai saya tak ada yang banyak. Sebab petai kat pasar tak ada. Saya dapat tadi pun ngam-ngam buat. Ngam-ngam buat. Boleh post ke Jepun gili? Boleh. Jepun? Kau duduk Jepun ke? Engkau bayar macam mana Jepun nanti? Alah, nak petai. Sodap ke mama? Sodap. Sodap mama. Ha. 100 kotak Sol. Ya, jering tinggal. Jering tinggal 1. Bang, jering ni habis tak ada dah tau. Jering ni habis tak ada dah tau. Ada yang nak dah siap ke nak beli? Ada, Cuk. Mana Cuk? Mana kau Cuk? Oh, tak nak raya dengan aku ya. Kita mantang lah aku orang niaga tak nak raya dengan aku eh. Select eh Cuk eh. Dah beli 4. Baik, terima kasih. Sekejap eh. Sekejap eh. Petai lah, petai. Okey kak, last. Berapa kotak kak untuk saya buka? Last kak. Petai berapa kotak kak? Jering dah habis bang. Jering dah habis. Baru nak beli, restock lagi tu nak tanya. Berapa kotak kak? Petai. Saya masukkan dalam beg kuning. Last kak, sebelum saya airline. Petai, jering dah habis. Jering dah habis. Alah, jering dah habis. Jering dah habis. Daging tinggal 40. Berapa kotak kak? Okey, last. Saya taruh. Alih Putih hanya mampu membuka tempahan sebanyak 200 kotak sambal petai sahaja kerana bahan mentah yang tidak mencukupi di pasar. Walaupun ramai yang meminta Alih Putih untuk membuka tempahan lebih lagi, beliau tidak mampu untuk menunaikannya kerana bimbang tidak mampu menghasilkan lebih banyak sambal. 200 kotak petai last. 200 kotak last. On tak on? Kalau on tulis 1. Saya letak petai 200 kotak. Nak buy petai boleh. Oh, kau campur-campur English ya. Nak buy petai. Alah comelnya ayat. Ali nak buy petai. Alamak. Kau gabung-gabung kan bunyi Minang, bunyi Melayu, pasir Inggeris. Kau gabung-gabung. Ali nak buy petai. Jering habis kak. Okey, saya top up 200 kotak petai kak. Last. Assalamualaikum Kicuk.
Kak tengok beg kuning, abang tengok beg kuning, petang ni habis, habis bang, dah tak ada dah. 200 kotak kamu. Oh, 200 kotak petai. Saya masuk ni habis, habis kak. Petai pula jengkol tak ada ke? Jengkol dah habis. Jengkol dah habis kak. 50 kotak tadi habis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya dah masukkan 200 kotak. Tengok dekat beg kuning bang. 1500 mata memandang. Saya masuk 200 kotak. Dah. Saya dah masuk dah bang, 200 kotak. Kasih on, dah, dah taruh. Sudah taruh. Tinggal 195. Ya, ay. Aduh, apa masuk? Cepat, ada 200 kotak je. Ya, aku kipan. Sekarang pakai sekop ni. Kita ikut geram tu kejap. Dalam kau sebut pakai sekop tu kak, jap. Sekarang aku kipas ni. Okey, dah. Kak, 200 kotak saja kak, petai. Orang nak menjual kau. Sepuk, tembak kuat-kuat. Terangkat, terangkat. Lubang-lubang telinga aku dibuat. 200 kotak kakak. Saya masuk, tinggal berapa ni? Tinggal 160. Kakak, tinggal 160, petai. Saya buka 200 kotak saja kakak. Lah, habis-habis. Tinggal 160 kotak. Ini mana ni tinggal berapa ni? Macam nak berperang je li. Asalkan rambut tu tak terbang. Sudahlah. Boh, cerita Sherry best tak? Dah kau suruh aku review filem pula dekat sini. Manalah aku tahu. Dah terjatuh pula handphone. Manalah aku tahu filem tu best ke tidak. Aku belum pergi tengok. Aku ni live ni nak menjaga sambal. Bukan nak bagi tahu guys. Tadi saya dah tengok filem Sherry. So korang kena tengok, cerita dia memang enjoy. Tak, bukan. Aku bukan review filem, tengah menyaga sambal. Alah, Leha okey ke? Aku tak tahu kak, tak pergi tengok. Li, Penang Jam. Apa aku nak buat kalau dah Penang Jam? Nasib baik gombak bukan kat Penang. Okey, tinggal berapa ni kak? Ya, saya buka 200 kotak tu lah sekarang ya. Tinggal 140. Tinggal 1... Tinggal 140. Sama petai dapat kotak apa? Kotak petai lah. Takkan dapat kotak kabus. Dapat kotak petai. Kalau beli petai dapat kotak petai. Bu jering dah habis. Jering dah habis ni. 50 kotak habis. Jangan gaduh kipas. Dia tembak-tembak mata aku lah. Rambut tu cocok-cocok mata lubang kelinga semualah. Sekejap bang ayat, ni last bang ayat, petai ni best. Masih odi tak ada kak. So, live ni man, jangan call. Kan dia kak, nah, si man sepatu ni lah. Jangan call man, aku tengah meniaga ni. Tinggal 100. Tinggal 100. Kak, saya buka 200 kotak tau. Petai bilis ke? Tak ada kak, tak ada. Petai tak ada bilis bang. Kak, saya beritahu kak . Bila kita masukkan ikan bilis dalam sambal petai ni, dia akan... Kau ni sekarang... Tak boleh masuk ikan bilis kak. Bila kita masuk ikan bilis, dia... Tengok kau nampak. Ni nampak ni. Putus rambut ni sekarang. Tak, kalau kita masuk ikan bilis, dia akan jadi sambal tu, dia akan maung sikit kak. Sebab air ikan bilis tu. Air ikan bilis tu yang akan buat dia jadi maung. Tapi kalau kakak nak lagi sedap, balik, sambal dah sampai, goreng ikan bilis banyak ni sikit. Goreng banyak ni sikit, akak gaul. Gaul je dengan sambal ni. Goreng sendiri kak, bau dia rangup-rangup. Tapi pakai ikan bilis yang rangup tu, yang ikan bilis mata biru tu. Mata biru tu. Jangan kau pakai ikan bilis yang keras tu. Kan, nanti kau salah aku. Ni, sambal kau barai lah. Ikan bilis keras. Aku tak jual. Ikan bilis tak ada. Akak goreng sendiri ya. Mahal betul. Bawah 10 okey dah. Boleh. Abang nak boleh. Boleh. Abang ZDMH. Boleh. Abang nak berapa ringgit punya boleh bang. Dia sambal ni bang. Sebenarnya saya jual 2 ringgit. Yang orang lain yang minta beli 22. Abang nak minta 10 boleh. Tak ada masalah. Kan. Dia sambal ni bang. Saya jual sebenarnya harga dia 2 ringgit. Tapi customer yang dekat dalam ni, kawan-kawan abang kakak ni, dia kata, Lee, janganlah, kita orang nak beli 22. Jadi saya cakap, tak apalah, saya jual 2 ringgit je ni. Tak nak. Kalau kau jual 2 ringgit, kita orang tak nak beli. Saya cakap, nak jual berapa? Dia kata, jual 22. Itu yang saya jual 22. Tapi kalau abang ZDMH ni nak 10 ringgit, boleh bang?
Kalau abang nak free pun tak apa, boleh. Abang datang je jumpa saya, kan? Saya buat perlempang sekali satu, lepas tu ambil sambal balik, settle. Apa dah hal? Benda tu mudah. Contoh eh, ZDMH. Awak ada komen mahal betul nak RM10. Ah, ni untuk awak. Saya tak mau bayar, saya tak mau minta duit. Saya bagi awak free je. Pah! Balik kau makan free. Kau ingat aku pergi pasar borong tu? Eh, petai ada. Ada, masuk kereta. Free eh? Tak payah bayar. Terima kasih lah. Lama sponsor petai. Pergi Chili. Chili ada. Ada 20 kotak. Masuk kereta. Tak payah bayar eh. Boleh eh. Free eh. Ha. Ingat free semua kat pasar tu. Pedas tak ingat ke? Tak lah. Ha. Petai tu gedik-gedik tu kopi sendiri. Ya. Kau ingat petai tu tiba-tiba sampai-sampai buat aku late. Tiba-tiba pagi besok datang. Eh. Petai ni dah terkopi. Ya Allah senangnya. Dan bukan jam tu. Kakak, daging 200 gram, petai 180 gram, jering 180 gram. Tapi jering dah habis. Jering dah habis. Petai saya buka 200 kotak ni saja kakak, tinggal 120 kotak. Jering dah habis, daging tinggal 28 kotak, petai tinggal 120 kotak. COD tak ada kak. COD tak ada kak. Budak apeng tak ada. Jering habis, saya buka 50 kotak tadi sebab saya tak boleh janjikan jering kat pasar. Semalam saya pergi, jering dia cantik, jadi saya sambar terus. Ni kita dah masak, siap. Saya tak jamin kat pasar ada lagi ke tidak. Petai pun saya ada yang ini saja kak. Maknanya saya habis ni, saya tak top up lagi dah. Petai saya tak top up lagi dah kakak. Sebab tak ada petainya di pasar. Sebab tadi pun agak tinggi juga harga dia. Lepas tu pula kalau tinggi tu tak apa lagi. Barangnya tak ada. Apa hai pakai topi, yo. Bergaduh, Wani, selamat hari raya Wani. Mana best selling, petai ke daging? Abang boleh cuba salah satu bang. Nak cuba dua-dua pun boleh. Nak order daging boleh, nak order petai pun boleh. Saya tak janjikan bulan dan bintang, saya boleh cakap insyaAllah abang cuba dulu. Di order saya hari ini juga ke? Mana yang sempat hari ini saya akan hantar hari ini bang ya. Kalau tak sempat saya minta maaf, besok kita akan post. Petai 3 keping dah RM5. Bau petai keping. Belum ni kopek, kopek adalah banyak ini ya. Guna jering semai li, tak boleh bang. Itu saya dah semai ayam patuk. Saya dah semai itu ayam patuk. Besok aku datang kan, pasir je tinggal. Habis dipatuknya semua. Jadi bila nak meniaga, jering bila restock ni, insyaAllah bang, kalau saya pergi pasar, saya jumpa jering, saya akan masuk dalam beg kuning. Selagi saya tak masuk tu bang, maknanya kat pasar tak adalah tu. Jahat ayamnya, dah aku katuk, dia bawa anak. Okey, petai saya tinggal 110. Sambal petai tinggal 110. Maknanya kalau habis ni, 300 kotak terjual petai. Alhamdulillah. Nak murah sambal kulit petai. Halo. Li, lock helmet. Janganlah bang. Saya ada satu je ni. Akhirat di depan. Nampak? Akhirat di depan. Kan? Brunei boleh order? Boleh? Minta alamat Limbang ke Miri ke? Boleh? InsyaAllah tak ada masalah. Untuk Sabah Sarawak, tak ada masalah. Sabah Sarawak, tekan je dekat beg kuning. Ya? InsyaAllah boleh sampai. Kau tengok rambut ni. Aku... Dah try sambal petai, memang sedap. Oh, recommended. Mantap, menonol. Terima kasih. Salam dari Pol. Kau salam. Eh, Kak Yati. Bukan kaleng-kaleng tulisannya. Kan, masa nak bawa laju tu, akhirat di depan. Open house sambal petai, please. Takkanlah buka-buka open house. Li, jemput datang open house ke? Datanglah. Tak ada lauk lain. Semua petai. Semua petai. Ni akak bawa anak-anak akak ni. Pandai-pandai akak lah. Saya servis petai saja. Tak boleh lah. Jering di stok lah. Tak boleh bang. Saya tak boleh bang. Tak boleh janji. Saya kena tengok di pasar. Jering ada. Kejap lagi saya telefon si Abdul. Nama dia. Abdul, kalau ada jering, simpan. Kalau tak ada, saya tak boleh janji. Kalau ada, insyaAllah saya masukkan. Kenapa li? Tak ada apa. Duduk UK boleh beli ke? Boleh. Setakat Ulu Kelang. Allah. Engkau duduk Ulu Kelang je bang. Ulu Kelang apalah sangat boleh order. Kau dandan duduk UK betul. Duduk Ulu Kelang boleh lah. Open house buat lauk petai semua. Duduklah Ulu Kelang boleh order lah, tak ada masalah. Ataupun apa keramat? Apa keramat? Kau sambungkan bahasa Inggeris. Li, kena makan dengan nasi je ke? Cicah lemang ketupat boleh tak Li? Boleh. Bau-bau ni diorang cicah dengan durian. Boleh? Setakat cicah dengan lemang ketupat apalah sangat. Bau ni budak tu cicah durian. Sambal petai tu dia cicah durian. Alhamdulillah. Selamat dah kebumikan kemarin. Tak baik, tak baik, tak baik. Tak baik.
Mak. Turun pocingki tak ni? Turun pocingki mana pula? Tak ada promo ke bos? Itu dah buka semua promo dah tu kak. Sekejap eh, saya tinggal berapa kak eh. Okey, daging tinggal 14, petai tinggal 92. Makan dengan peras pun sedap. Bang Syafiq ni aku pin. Tempoyak petai dah tu, bukan. Ni. Makan dengan beras pun sedap. Abang, kalau rumah kau tak ada puyuk nasi, kau potonglah tin susu ke mana ke, kau masaklah nasi tu. Kalau dikunyah dengan beras, apa rasa sambal? Bila nak habis pinggan? Kalau kau makan dengan beras, bila beras tu nak habis pinggan? Ha? Nombor tiga dah habis je. Alamak Kak Aisyah, jering dah habis, daging tinggal je eh. Jering dah habis kakak. Jering saya ada 50 kotak ni, saya bagi telio eh. Sambal tahan berapa lama ni? InsyaAllah tak tahan lama bang. Sampai kau buka mesti habis. Ha, ni jering tadi kak eh. Tapi dah habis lah. Jering dah habis lah. Kita buka 50 kotak je tadi, sebab saya dapat lebih kurang dalam 10 kilo je. 10 kilo beli jering, dapat itu je. Itu pun timbang dengan kulit. Dah dikopek berapa kilo yang tinggal, kulit buang saja. Kan? Sama lah dengan petai. Ah, ha, beli bertandan-tandan, dah dikopek adalah setengah besin. Kan? Yang dalam pinggan tu lah. Bak sini, jangan. Ni tunjuk contoh. Ha, ni sama jering eh. Berkilat-kilat kau. Kau tengok. Kau tengok ni bedah. Berkilat-kilat sambal dia. Ah, ha, berkilat-kilat lemak-lemak tau kalau jering tu ni. Kulit goreng kali. Kalau tak tahulah bang, aku tak makan kulit jering. Kalau kau nak makan, kau try lah. Sedapnya jering besar-besar. Ya, tapi jering dah habis. Petai tinggal petai saja. Daging saya buka 100 kotak tadi. Petai kita dah jual 220 kotak. Tinggal 80 kotak petai. Daging tinggal 12. Maknanya sambal petai dah terjual 220 kotak. Jering 50 kotak. Daging 98 kotak. Alhamdulillah. Sudah terjual. Pakai buah kedas pula li, buat li. Ah, buah kedas. Open jering please. Tak ada lah sweet. Sweet dah tak ada sweet. Adik, gombak batunan. Nek. Alah, Nek. Nek, selamat hari raya, Nek. Selamat hari raya, Nek eh. Awak busy sangat sekarang. Saya cam nama awak. Tapi awak busy sangat. Awak sampai terlajak. Tak sempat nak pergi Batu 10. Open 3 je please. Kak sweet. Dia bukan sebab boleh buka 2, buka 3. Masalahnya jering tak ada. Kulit ada. Tadi dah kopek dah kulit. Baru masak siap tadi. Dia bukan sebab buka 3. Jeringnya tak ada. Salam Adi Fitri Badal. Waalaikumsalam. Bila pun tak sabar nak rasa. Sabar Kak Aisyah. Eh? Kak Eva sabar. Dia bukan drive through. Order tadi terus sampai. Eh? Bukan dia akan order. Sekejap lagi ambil kat kaunter depan. Sabar. Saya post cepat mungkin. Saya post cepat mungkin ya. Sambal petai ni rasa petai ke? Rasa petai Cik Wandi. Cik Wandi, sambal petai ni dia rasa petai. Tapi kalau kau order sambal petai, dia rasa gulai lemak cili api. Ah, ha, bahagilah harta siap-siap. Ah, ha, bahagilah harta siap-siap. Mana tak jalan dah tu. Dah standby dah, call van bagi tahu mungkin tak petang besok habis. Ah, ha, dia rasa. Ah? Ha? JNT sampai. Buat sambal betik ni. Sambal betik. Biar betik. Eh, dah 4 suku anak tak ambil sekolah. Last 60 kotak. Saya nak pergi ambil anak sekolah. Menangis dekat sekolah sekarang. Walid tak datang ambil. Eh, sini. Kita tengok ke? Kita tengok double check. Kosong. Tonton double check. Tak ada. Tak ada? Ha, ni. Yang kat sini tak ada hutang. Tak ada. Yang baru print tadi dah ambil dah. Dulu dah koyak tadi. Sambal petai buat nasi goreng. Piau. Ngam. Sedap, sila beli. Baik, terima kasih. Kulit pun kulit lah. Ngidam, jangan. Kenapa pakai helmet ni? Kipas ni tolak rambut. Saya pergi pasar, diorang kata Syaruhan. Jadi saya terpaksa lah pakai macam ni. Bang Tony, lock helmet. Bang Tony, sama yang raya Bang Tony nak. Bila sampai KL, main kopi-kopi, kan? Semua sedap, baik, terima kasih. Okay, salam semua nak kawan-kawan di Pulau Pinang. Okay, salam, jumpa semua. Selamat hari raya, Li. Selamat hari raya, nampak? Bila saya buka macam... Dunia me kitne hai nafrate. Itu yang malam buka. Haa, okey. Tak sabar tunggu sampai, Li. Baik. Tak sabar. Rambut raya tu, Li. Jangan. Okey, Kak Ayah. Tinggal 50 kotak. Last.
Petai tinggal 50 kotak habis dah. Li, jerit makan dengan ubi sedap tak? Eh, jerit makan dengan ubi lah. Ngam. Ngam. Apa? Macam Akasha. Nek, jangan bagi tu orang. Orang dah tak tahu tadi. Bila kau sebut dah orang tahu dah. Dah sama macam Akasha. Embun, andai takdir. Sama. Ha? Huh? Sambal daging sedap. Iklan daripada saya. Abang Saipul, terima kasih bang. Alhamdulillah, dagingnya lembut bang ya. Tak adalah lembut sangat. Tapi sedang-sedang elok ya bang ya. Li, sambal dah sampai. Ha? Bila order tiba-tiba sampai. Sambal daging dah sampai. Mau rasa cuma patah belum dapat ganti lagi. Kakak, insyaAllah. Sekejap lagi kita try buka balik raya. Siapa gelak tu? Ada orang tengah membungkus sambal. Tengah menyiapkan order. Akasha ke Ukasha? Punya besar halkom ni. Dah buah biji manggis besar halkom. Mana datang? Ukasha lagi. Sambal itu beli. Kelembur rasa dah masak. Lepas tu pihak tepi tak ada respon. Hah? Eh, kakak. Seriuslah kakak. Kakak DM kat mana kakak? Saya rasa saya semua dah buat refund. Auto refund dah tu. Haa, saya dah auto refund ni bulan puasa punya kes ni. Racun-racun with me. Kakak DM kat sana. Kakak DM kat mana kakak? Dekat TikTok personal saya ke ataupun beg kuning saya? Haa, kita double check balik. Haa, kita tak mau macam ni. Customer complain, kita kena jawab. Jangan lari. Kat TikTok saya. Oh, kat TikTok saya memang saya tak buka kat oi. Sebab bila kita jual dekat beg kuning, kakak DM dekat beg kuning. Ah, kakak tekan beg kuning tu ada ruangan messenger. Kakak messenger kat situ. Sebab TikTok personal saya kak, saya memang tak buka messenger. Ah, kakak DM dekat beg kuning. Ah, beg kuning tu nanti dia akan balik keluar balik akak punya order yang mana. Ah, bila akak order personal dengan saya tak boleh. Ah, dia takkan keluar order tu. Kalau kakak tak, dah DM tak respon. Ibu ada tak jawab ke DM? DM dekat beg kuning saya ni yang akak tengok dekat beg kuning ni. Sebab kita rasa memang kita kena jawab semua mesej. Tapi tak apa, kakak mesej balik. Tak apa, kakak mesej balik. Kita buka balik messenger kak. Ah, ha, sebab dekat TikTok beg kuning memang kita buka. Memang ada orang yang akan buka semua messenger. Iaitu isteri saya. Ha-ha. Isteri saya akan jawab semua mesej tu. Kakak mesej balik nanti ya kakak ya. Ha-ha. Maaf kakak ya kalau ada kemuskilan ke apa. Boleh ya kakak ya. Okey abang kakak, last. Anak aku dah nak balik dah 4.20. Saya kena airline ni bang. Saya biarkan 40 kotak di dalam beg kuning saya tu. Kalau kata abang nak beli, kakak nak beli, nanti tengok dekat video saya. Kakak terus beli kakak ya. Saya nak kena elah dulu. Murah pula RM18. Masing-masing lah kak. Kadang-kadang ada naik, ada turun. Kan? Ha. Okey abang kakak. Saya kena elah dulu. InsyaAllah ada rezeki nanti. Kita live lagi bang. Terima kasih banyak-banyak. Moga muas sikit abang kakak ya. Kakak racun TikTok suara wifi tadi tu. Nanti DM saya dekat beg kuning balik kakak ya. Kita double check messenger kakak ya. Okey abang kakak, saya kena elah dulu. Bye-bye Kak Rosima. Dah ketawa-ketawa baliklah ya. Apa nak buat? Show dah habis. Show dah habis. Show dah habis. Kita jumpa minggu depan lagi. Handsome ya. Allah wah. Bila kau sebut handsome macam mana aku nak airline? Ah, macam mana? Okey abang kakak, saya nak kena elah dulu. InsyaAllah ada rezeki nanti kita live lagi bang ya. Moga muas sikit abang kakak. Minta maaf abang terlebih kata terlebih kurang. InsyaAllah saya elah dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.